Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-temanku semuanya, welcome back to my YouTube Rohmat Show Channel. Oke guys, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat teks berbeda warna guys, atau warna-warni. Nah, di sini sudah ada captionnya atau sudah ada teksnya. Nah, di sini yang mau saya rubah yaitu tulisan yang tengah ya, tapi menyerah ini. Nah, kita tinggal klik aja, setelah itu kita klik icon pensil ini. Nah, di sini kalian tinggal blok aja ya guys ya. Nah, di sini tadi sudah saya coba. Nah, di sini kita tinggal blok aja seperti ini, tulisan yang mau kita ubah warnanya. Lalu kita pilih gaya edit. Nah, seperti ini ya. Nah, kita bisa pilih warnanya guys. Nah, ini saya pilih yang kuning ya. Kita checklist. Nah, dia akan berubah ya. Di sini sudah jadi warna kuning guys di atas ini. Jadi caranya sangat simpel sekali buat teman-teman yang pengen coba, misal buat reels IG, misal buat reels Facebook, tapi bingung kok gimana caranya biar tulisan ini ada berbeda warna. Nah, jadi seperti ini guys untuk caption-caption yang banyak-banyak sekali dipakai oleh konten kreator ya. Jadi seperti ini caranya, sangat simpel sekali. Kalian tinggal klik tulisannya, lalu kalian blok kata yang ingin kalian ubah warnanya. Nah, jadi di sini bukan hanya untuk ubah warna ya, yang setelah kalian blok ini kalian bisa juga efek atau fontnya juga bisa kalian pilih saja ya guys ya. Jadi sangat-sangat simpel sekali buat teman-teman yang ingin coba cara ini. Tinggal kalian blok, lalu kalian pilih warnanya. Oke, semoga bermanfaat buat teman-temanku semuanya yang sudah menyaksikan. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.